saya satukan jadi satu ini menggunakan T, ya, penyambung T-nya. Terus kita juga memerlukan yang I, penyambung yang I. Ini ada inbox-nya juga. Inbox-nya ini nanti digunakan untuk sistem penyiraman menggunakan sistem tetes. Ini bisa kita gunakan nanti. Kemudian ini ada lem tembak. Kalau ada solder, ya solder. Tambah solder lagi. Ini saya colokan dulu. Nanti langsung dipraktekkan. Jadi langkah pertama yang kita buat semacam ini. Langsung saja ya. Nah, tutup daripada drum atau tong biru ini, kita beri lubang, dua lubang, yang pertama, yang kedua, boleh berdampingan ataupun boleh berjauhan. Tujuannya apa? Tujuannya yang satu ini nanti, ini untuk memasukkan udara ke dalam. Jadi ini nanti ada udara yang masuk ke dalam. Yang dari aeratornya. Ini sudah dikasih lubang, ini kasih lubang, lalu dimasukkan T ini, apa, yang I tadi. Yang ini tadi masukkan ke dalam lubangnya, plus, lalu dikasih selang, ya kurang lebih 1 cm sampai 2 cm. Kemudian ini dimasukkan. Nah, jadi seperti ini sistemnya. Ya. Setelah masuk, ini udara yang masuk. Nah, udara ini yang masuk kita masukkan dalam tong ini. Nah, di dalam ini kan sudah ada bahan-bahan yang akan kita fermentasi ataupun bahan-bahan propos. Nah, kita tinggal tutup seperti ini. Plek. Ini tinggal dicolokkan. Nah, ini. Nah, ini ibaratnya gentong ya. Ini ibaratnya yang di dalam. Nah, tutupnya sudah otomatis ini. Ini pemecah apa ini gelembungnya, kita aeratornya kita masukkan, plek. Nah, sudah. Jadi dia langsung keluar seperti ini. Nah. Jadi enggak repot-repot lagi gimana memasang selangnya. Tinggal tutup aja, plek. Sudah keluar sendiri anginnya. Jadi kita bikin secara otomatis atau sistemnya seperti ini. Ini karena sudah ada selangnya, sudah ada apa namanya yang I tadi itu, sudah ada I yang kita masukkan, nah, sambungan I tadi sudah kita masukkan ke sini, sehingga kita tinggal masukkan seperti ini, pasang. Ini karena sudah ada ya, itunya ya. Nah, sudah ada sambungan I-nya. Ini tinggal kita masukkan saja ke sini. Slep. Nah, ini baru masuk ke dalam air ini. Nah, baru masuk ke dalam botol ini. Ini kalau menggunakan sistem anaerob, tidak menggunakan udara. Tapi kalau menggunakan udara yaitu seperti yang sudah ada ini kan menggunakan udara. Kita bantu dengan seperti itu. Nah, dengan demikian ya otomatis kita nggak sibuk kalau kita tutup rapat seperti ini kan kayak lalat, kayak binatang-binatang kecil-kecil itu tidak akan masuk. Jadi aman. Biasanya kan kalau membuat propos seperti ini banyak yang bilang geli dengan belatung. Ada belatung kecil-kecilnya sehingga geli. Nah, dengan sistem ini aman. Ini lubangnya cukup yang kita perlukan ya, dua lubang. Ini untuk angin keluarnya, ini untuk angin masuknya. Jadi sistemnya tinggal kita colokkan saja. Nah, ini tinggal masukkan gini. Ini kan udah saya lubangi. Ini tinggal dimasukkan gini aja. Selep. Nah, dah. Masuk. Jadi udara ini yang ada gelembungnya ini kita colokkan ke dalam sini, masukkan gini.
Nah, nanti selangnya masuk ke dalam sana. Sehingga ketika gelembungnya sudah keluar, ini kan kedap udara, tidak ada selah-selah lain. Maka dia mau nggak mau keluarnya ke sini. Nah, gini, selap. Nah, nanti gelembungnya akan keluar lagi ke botol ini, ke dalam air yang di luar. Jadi yang di dalam sana tidak ada udara yang bisa masuk kecuali melalui gelembung udara ini, ya, seperti ini, selap. Nah, kita bikin coba untuk simulasinya, kita bikin, anggap aja tong birunya ini ya, tong birunya menggunakan toples ini kita bikin. Jadi ada dua lubang seperti ini, ada dua lubang. Kemudian kita lem. Kita lem dulu. Jangan rapat ya, jangan sampai ada yang bocor. Usahakan serapat mungkin di dalam kita membuat lem ini. Keduanya kita kasih lem, baik bagian luar maupun bagian dalam kita kasih lem biar kuat, biar nggak ada udara yang bisa masuk. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya. Nah, ini di lem. Ya. Di lem sampai rata sekali. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk. Serapet-rapetnya. Ya. Ini ada dua lubang. Nah, setelah seperti ini baru kita kasih selang ke dalam sini. Kasih selang yang ini, selang yang satunya lagi, ini yang keluar, ini yang keluar. Ini nanti prosesnya masuk ke dalam botol ini. Untuk aeratornya, nah, aeratornya kita masukkan sekarang. Untuk gelembung ke aerator kita masukkan. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam penyambung yang ada pemecah. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu kita tutup rapat. Rapat ya, tidak ada udara masuk. Ini baru masuk ke dalam yang satunya, seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem bionuklir. Jadi sistemnya ini sangat terapet sekali, tidak ada udara yang bisa keluar. Nah, ini nanti ketika ini ada bahan-bahan organik yang kita fermentasi, maka udara yang dari sini, uapannya ini akan keluar, gasnya akan keluar dan akan masuk ke dalam botol yang satunya. Nah, seperti ini. Itu sistem dengan bionuklir. Nah, sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali yang bisa kita gunakan sebagai pembuatan probos. Jadi tutup ini nanti yang saya bikin ini sangat mudah sekali, tinggal dipasang di apa namanya, tong biru ini. Udah, kita nggak repot-repot lagi. Tinggal letakkan gitu aja. Nah,
Nah, sistemnya sangat sederhana sekali ya. Ini kalau nggak ada yang ini, wah, ini bisa meledak. Karena ini bahan organik di sini ya. Ini harus rapet kedap udara. Nanti ini dikasih dengan lakban lagi, ya, dililit dengan lakban lagi, sehingga nanti udara yang gas yang dihasilkan ini akan keluar ke sini, ke dalam botol yang ini. Itu sistemnya. Sehingga benar-benar steril di dalam kita membuat probos maupun POC yang kita proses seperti ini. Dan hasilnya insya Allah lebih maksimal, lebih cepat matang. Ungkepannya kuat. Ini lumayan untuk satu tong ini. Kalau kita bikin probos begini ya, lumayan ya. Nggak ada habis-habisnya ya. Dibikin sistem yang otomatis. Itu sedikit dari saya, trik cara membuat wadah untuk pembuatan probos dengan sistem yang otomatis menggunakan aerator, menggunakan aerob, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.